Jangan lupa subscribe Sapi Galak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Kita masih di Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gamping Kabupaten Sleman. Ini kita geser di area Perdetan, tempatnya Mas Rohman, Mas Fuad, atau Mas Uun. Kayaknya dapat banyak banget perdetan-perdetan, biasanya harga-harga ekonomis, teman-teman. Dan infonya dapat berapa, Mas? 24. 24, Mas. 24 ekor. Waduh, banyak banget. Jos. Ada berbagai jenis, ada pegon, ada simetal, ada limosin. Dan pertama ini harga berapa ini, Mas? Ini harga 15, Mas. 15 juta. Ya. Waduh. Pegon ya, Mas, ya. Yang pertama ada harga 15 juta, teman-teman. Jos. Usia berapa ini, Mas? Kurang lebih 5 bulan, Mas. Kurang lebih 5 bulan. Kalau untuk nganone tingginya? Tingginya 100 lebih, Mas. 100 lebih ya, 110-an ya. 110. Cukup lumayan tinggi juga, teman-teman. Terus yang kedua ini, Mas, ada limosin. Limosin. Harga berapa ini? Ini harga 13.000. 13 juta. Usia kurang lebih ya 4 bulanan ya, Mas, ya. 4 bulan lebih. Tingginya juga kurang lebih hampir sama. Terus yang nomor 3 ada limosin cross. Limosin cross. Ya. Harga berapa ini, Mas? Ini harga 15.700, Mas. 15.700. Lebih tinggi ini sedikit ya, Mas, ya? Ya, agak tinggi sedikit ini, Mas. Agak tinggi sedikit. Ya. Kalau untuk usianya, Mas? Usia kurang lebih 6 bulan, Mas. 6 bulan. Iya. Cukup lumayan 6 bulan, teman-teman. Ambul. Ambul. Ya, saja yang kecil. Iya. Harga berapa itu? 13. 13 juta. 13 juta. Tapi nomor 4 13 juta. Iya, 13. 13. Tapi kok lebih gedean ini, Mas? Harganya hampir sama tapi gedean ini dari kualitas, kualitasnya, Mas. Ya, Mas, ya. Ini kan kualitasnya bagus ini, Mas. Walaupun barangnya besar ini, tapi kualitasnya bagus ini, ya. Iya. Itu juga dari bagian dada depan itu juga kelihatan ya, Mas, ya. Lebar. 13 ini, Mas. 13 ini, Mas. 13 juta. Nomor 5? Ini 14.4. 14 juta 250. Iya. Ini tinggi. Usia kurang lebih ya 5 bulan, 5 6 bulan ya, Mas. 5 bulan 6 bulan. 5 bulan 6 bulan. Terus yang nomor 6. Ini ada limosin 14.5. 14.500. Ini tingginya juga hampir sama. Hampir sama, Mas. Umurnya juga rata-rata juga hampir sama ya, Mas, ya. Dan susut semua ini. Ya, tinggal ngisi ya. Sudah mengalami penyusutan, jadi gampang untuk ngisinya, teman-teman. Tinggal apa, adaptasi untuk pakan sama comborannya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harga 13.5, Mas. 13.500. Ada metal ya, Mas, ya? Limosin? Ya, limosin. Ada limosin, 13.5. Tingginya mungkin sekitar 100-an ya, Mas, ya? Ya, 100. 1 meteran. Usia kurang lebih juga 4-5 bulanan. Yang nomor 8? Ini harga 13.000. 13 juta. Ya. Ada simetal. Simetal. Ini juga di bagian depan tuh lumayan lebar ya, Mas, ya? Lebar. Usia kurang lebih juga 4-5 bulanan. Tingginya mungkin sekitar berapa ini, Mas, tingginya, Mas? Tinggi sekitar 80. 80-an? Iya. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nomor 9. Wah, ada limosin mungil. 11.5. 11.5. Yang paling apa, murah di antara tadi ya, teman-teman. Iya. Ini juga bagus. Bagian depan juga lumayan lebar dari limosin. Usia berapa ini, Mas, kurang lebih? Kurang lebih 4 bulan, Mas. 4 bulanan. Iya.
tingginya mungkin sekitar berapa ya Mas ya? 80. Ya 80-an ya, hampir sama ya. Karena ini jeglong teman-teman. Ya. Terus nomor 10? Ini 14.5. 14.5. 14.5 kurang lebih 110-an. Ya, usianya mungkin sekitar 5-6 bulan ya, Mas. Terus ada nomor 11. Wah, ini keren ini. Berapa ini, Mas? 14.750. 14.750 ada limosin. Tingginya hampir sama, teman-teman. Usianya kemungkinan juga hampir sama. Sapinya juga lumayan bagus. Nomor 12, Mas. Iya. Ini harga berapa ini? Ini harga 13. 13 juta. Ya. Ada nomor 13 juta. Wah, Jan. 13 juta. Ya. Terus sebelahnya nomor 14. 12.5. Usia kurang lebih juga paling 4-5 bulanan ya, Mas ya. Bulan. Terus ini ada yang kecil nih, nomor 16. Ini 11.000. 11 juta. Oh, yang 11 jutaan ada ada 3 ekoran, teman-teman. 11 jutaan. Nih, kecil-kecil. Tinggi mungkin sekitar ya 70-80 ya, Mas ya? Iya, 80, Mas. 80-an. Iya, 80. 11 jutaan nih, teman-teman. Borong juga mungkin bisa nego-nego ya, Mas ya? Bisa nego-nego. Harga borong lebih murah. Lebih murah. Terus nomor 18. Ini 11.5. 11.5. Juga tingginya hampir sama. Sama ini, Mas. 11.5-an. 11.5 ya. 11.5 ini 11 jutaan. Ya, ini 11.5. Ya. Selisih 500.000, teman-teman. Ini warnanya unik. Bapak. Ada coklat, ada putihnya. Ya. Jos. Harga juga selisih 500.000 sama yang 11 ini. Usia kurang lebih juga 4-5 bulanan ya. Terus yang selanjutnya nih, Mas. Ini harga 14.000. 14.000. 14 juta. Wah, ini juga lumayan tebel ini. Tingginya mungkin berapa, Mas? 100-an ya? Iya. 1 meteran. Usia kurang lebih ya 5 bulanan, teman-teman. Terus yang sebelahnya? 13.5. Ada jenis limosin. Sama 13.5. Ini juga 11.5. Ini jenisnya masa, Mas? Pegon. Maksudnya jenis pegon. Mosin tapi hitam, Mas. Mosin tapi hitam. Iya. Oh, bukan pegon ya? Bukan, Mas. Kalau pegon yang kayak itu. Oh, yang ya. Pertama tadi ya? Iya, pertama tadi pegon. Terus ini tinggal sama dua ini. Mas ini. Oh, masih ada satu. Terus yang sama dua ini. 10.5. Wah, ada yang lebih murah lagi, teman-teman. Ya. 10.500. Sama, 2 ekor. 2 ekor ini ya, 10.5. Usia kurang lebih ya sekitar 4 bulanan ya, Mas ya. 4 bulan. Sudah mandiri. Ya. Terus, nih. Ini ada Meta Malbor. 12.5. Berapa? 12.5. 12.5. Ya. 12.5. Usia kurang lebih juga 4-5 bulanan, teman-teman. Sama ini 2 ekor. 12.5. Iya. 2 ekor 12.5 ini? Bukan. Nah, bukan ini. Berarti 24. 24. Iya. Tadi ngitung nyambung sampai mana. Pokoknya wis ini terakhir. Iya, terakhir. Tadi paling murah berarti harga 10.5 ya, Mas ya. Ada 2 ekor. 10.5 terus ada yang 11 juta, ada yang 11.500. Ya. Yang harga-harga ekonomisan lahirnya di atas 13 juta ya, Mas ya. Mas, kalau untuk harga pagi ini gimana nih, Mas, dari pasaran kemarin? Masih tetap standar, Mas. Standar dari kemarin ya. Masalahnya barangnya sekarang agak kurang ini, Mas. Hmm. Kalau kemarin-kemarin kan banyak barangnya. Hmm. Sekarang agak kurang ini, Mas. Nah, masalah harga masih standar sama standar. Kemarin. Ya. Standar cenderung ke mahal atau ada ya standar yang mahal enggak, murah yang enggak. Tapi masih standar. Sedang-sedang gitu ya. Sedang-sedang gitu ya. Ya, sedang-sedang saja. Minta kontaknya, Mas. Oke, siap. 085-292-558-952. Untuk alamat kandangnya? Alamat kandang Grabak Grogol Magelang. Magelang, Kabupaten Magelang. Ya. Nanti teman-teman bisa japri-japri kalau teman-teman cari perdetan-perdetan harga-harga ekonomis ada, yang super-super juga ada.
Harga-harga terjangkau di bawah 15 ya Mas ya? Iya. Di bawah 15 juta teman-teman. Kalau yang di rumah, di kandang masih ada berapa Mas? Di kandang tinggal 1 ekor Mas. Tinggal 1 ekor? Iya. Alhamdulillah ya, berarti yang kemarin sudah songot semua ya? Iya. Tinggal 1 ekor? Tinggal 1 ekor. Dan besok hari Sabtu pon di pasar Ambarawa. Ya. Teman-teman bisa cari di lapaknya Mas Sukun atau Mas Rohman atau Mas Fuad di dekat timbangan ya Mas ya? Ya dekat timbangan. Timbangan belok kiri ya? Ya belok kiri. Nanti teman-teman bisa cari lapaknya teman-teman dari Grabak ada di dekat timbangan. Ya. Oke, matur suwun Mas Sukun. Mudah-mudahan laris manis. Amin, amin, yang penting amin. Sehat. Ya, amin. Mudah-mudahan besok di pasar pon Ambarawa terjual habis. Amin, amin. Ya syukur-syukur ya ada yang terjual di rumah ya Mas ya. Amin amin. Ya. Gimana terus Mas? Amin. Sehat selalu. Oke teman-teman seperti itu kita lanjut lagi kita jalan-jalan kita cari sapi-sapi berdetan yang lain. Ikutin terus.